Hari ini saya nak review pasal PFD daripada COX. So bila saya jatuh air, dia akan naik guys. Dia akan naik macam ni. Sebab badan kita nak turun bawah, air akan tolak di atas, dia akan naik macam ni. Dia akan naik macam ni. Dia kepala kita, movement kepala kita dah limited dia guys. Dia dah sangkut kat sini. Tangan pula dia dah macam ni, dah tarik. Kita nak berenang susah. Yang ni pula nak toleh susah. Dia akan kacau. Tapi yang COX punya dia lain sikit. Okay. Guys, hari ni saya nak buat review sikit guys. Review saya hari ni pasal PFD daripada COX guys. Sebelum ni saya dah buat review pasal inflatable PFD COX ya guys. Tu kalau nak tengok boleh tekan link kat atas ya guys. So kat sana saya dah explain macam mana nak service dan macam mana nak jaga inflatable PFD ya guys. So hari ni saya nak cerita pasal foam. Foam PFD guys. Yang ni dia pakai foam ya guys. Dia pakai foam. Dan ni adalah PFD daripada COX. So dia, kalau kita nak tahu spesifikasi dia, kita boleh tengok kat dalam ya guys. Tengok kat dalam ya guys. Ni dia tulis sana max load 100 kg. Maksudnya untuk mereka yang kurang daripada 100 kg ya guys. Life jacket ni sesuai untuk mereka yang kurang daripada 100 kg. So Apa yang kita ada dekat life jacket ni ya guys. Pertama kita ada reflector guys. So reflector ni memang sesuai bila kita dalam, bila kita main dalam malam atau waktu gelap, kita terjatuh, tu orang bila nak cari kita, bila dia suluh-suluh-suluh, dia orang boleh nampak kita guys. So dia ada dua poket dan dia ada dua tempat, dua strap untuk simpan barang guys. Dua strap untuk simpan barang dan satu zepon kat sini. Kita boleh beli zepon yang berduri-duri tu guys. Dan kita boleh letak dengan barang, kita boleh lekat kat barang-barang yang dah ringan. Dan kita boleh tampal kat sini ya guys. So yang ni juga disertakan dengan whistle ya guys. Ni whistle dia guys. Biasa kalau beli whistle tu yang sangkut sini lah, ataupun sangkut sini ya. Senang sikit nak capai. Saya dah lama nak, tak pernah try whistle ni ya. Sekarang tempat lapang boleh try. Oh, nyaring juga guys bila. Sakit telinga guys. Dah lama nak try. Kat rumah tak boleh try. Sini boleh try. Okay guys. So ni saya nak terangkan. Saya kebanyakan orang dah tahulah macam mana nak pakai ya. So ni saya nak terangkan sikit macam mana nak pakai. Okay guys. Saya nak terangkan macam mana nak pakai PFD ya guys. So cara nak pakai dia mudah ya guys. So apa yang kita perlu buat. Mula-mula kita pasang. Kita tutup tadi. Dan pastikan PFD ni lekat dengan badan kita guys. Nanti saya akan terangkan kenapa. Pastikan dia lekat dengan badan kita guys. So dia kena, semua strap tu kita kena ketatkan ya guys. Kita ada satu strap kat sini. Ini untuk ketatkan bahagian ni ya guys. Dia akan pegang kat sini ya. So bahagian ni kita kena ketatkan. Tarik sekata okay. Ketat dia guys, kena ketatkan ya. Ini bahagian kita ketatkan. Dan kita ada dua strap kat sini guys. Sini satu strap, sini satu strap, sini satu strap, sini satu strap. Ini pun kita kena ketatkan guys. Nanti saya terangkan kenapa. Pastikan dia ketat. Tarik, ketatkan. Dan ini pun tarik, ketatkan guys. Kena ketat dia guys. Nanti saya tunjuk kenapa. Okay, so itu je. Kita ada satu, dua, tiga. Okay, so tiga ni kita kena ketatkan dulu guys. Okay, kenapa saya kata kita kena ketatkan ya guys. Okay, ni untuk mereka yang dah pernah jatuh dalam air. Mungkin akan faham ya. Mereka mungkin akan faham kenapa. Bila kita jatuh dalam air, berat badan kita akan cuba turun dalam air guys. Tapi PFD ni ringan, dia akan cuba naik guys. Apa dia buat ialah, bila kita jatuh dalam air, benda pertama yang cuba larikan diri daripada kita ialah PFD ni. Dia akan cuba larikan diri daripada kita guys. Saya dah kena lah. Time tu saya tengah berlatih lah, tengah berlatih kayak re-entry. So bila saya jatuh dalam air, dia akan naik guys. Dia akan naik macam ni. Sebab badan kita nak turun bawah, air akan tolak di atas. Dia akan naik macam ni. Dia akan naik kat Dia akan naik kat sini sehingga yang strap ni guys sangkut kat celah ketiak kita. Dia akan naik sehingga strap ni sangkut kat sini guys. Bila dia dah naik macam tu, untuk orang yang water confident tinggi, tak ada isu guys. Macam saya dah tahu berenang, dah tahu selam. So bila benda ni naik, untuk saya tak ada masalah. Ini orang yang tak biasa jatuh, orang yang tak takut-takut dengan air, ni kena jaga-jaga guys. Bila dia naik macam tu, kepala kita, movement kepala kita dah limited dia guys. Dia dah sangkut kat sini. Tangan pula dia dah macam ni, dah tarik. Kita nak berenang susah. Yang ni pula nak toleh susah. Dia akan kacau ya guys. Dia akan sangkut kat leher kita. Okay. Tapi
ini yang version sebelum ni, saya ada problem ni guys. Tapi yang Seahawk punya dia lain sikit guys. Dia ada dua benda ni. Apa function dua benda ni? Dia ada dua benda ni guys. Apa function benda ni ialah, kita pasang bawah kaki dan kita lock. So kita pasang bawah kaki dan kita lock. Okay, lepas tu tegangkan dia. Tapi tegangkan dia, jangan tegangkan masa berdiri ya guys. Kalau kita tegangkan dia masa berdiri, time duduk atas kayak akan senak guys. Ini daripada, ini cerita sebenar daripada pengalaman saya guys. Akan senak gila guys. So apa kita buat, bila kita dah duduk kat kita punya kayak seat, lepas kita duduk, baru kita tegangkan ya guys. Baru kita ketatkan dia. Okay guys. Okay, tadi saya dah tunjuk kan, dia naik kan. Okay, bila kita dah ada benda ni, bila kita jatuh dengan air, dia dah tak boleh naik guys. Sebab dia dah ditahan oleh strap ni. So ini kelebihan foam PFD daripada Seahawk ya guys. Dia ada penahan kat celah kangkang ni. So bila kita jatuh lah air, PFD kita takkan ternaik guys. Tengok ya, dia tak naik lah. Kalau tak ada ni, bila kita jatuh lah air, dia akan naik guys. Dia akan naik, dia akan kacau pergerakan kita. Untuk orang yang dah biasa dengan air tu, tak ada masalah guys. Ini untuk orang yang baru, tak biasa jatuh lah air, tak pernah try lah. Untuk dia orang time tu, dia akan kekok sikit lah. 5-4 minit pertama dia akan kekok sikit. Lepas tu dia akan okay. So tu je guys, kelebihan Seahawk punya PFD guys. Dia boleh pastikan dia tak naik atas guys. Lepas kita pasang benda ni, yang kebanyakan di pasaran ni saya jarang tengok yang ada benda ni guys. Kalau jumpa yang ada benda ni, beli guys. Beli, memang senang. Dan tak perlu yang kalau ada yang kuat kencing ke. So rasa macam alah kacau lah benda ni, nanti susah nak kencing. Saya dah try guys. Memang tak perlu buka guys. Tak perlu buka. Boleh beli atas kayak dan kencing. Memang tak ada problem guys. So memang tak kacau. Dia macam tak ada pun. Cuma ketatkan bila duduk guys. Jangan ketatkan bila berdiri. Okay guys, dia datang dalam 4 warna. Kalau tak silap saya ada 4 warna. Ada biru, merah, hijau, kuning. So boleh pilih ikut warna kayak kita. Atau boleh pilih ikut warna topi kita. Hijau-hijau guys. So itu guys. Itu je penerangan ringkas. Penerangan ringkas daripada saya pasal PFD Light Jacket ni. Dan pastikan dia sentiasa ketat ya guys. Walaupun dia lekat ketat, kalau benda ni tak ada, dia akan cuba naik. Dia akan cuba larikan diri daripada kita guys. So pastikan kita ada benda ni guys. Penting. Saya tengok kebanyakan life jacket, kalau ada pun tak ada orang nak pasang ya guys. Pasang guys. Benda ni memang penting ya guys. Okay guys, kita jumpa lagi lah, review akan datang. Terima kasih.